Assalamualaikum guys. Nah, nih ayam mutiara kita udah mulai mengeram udah 3 hari ini. Jadi kalau kemarin sih ada 9 butir. Coba kita lihat dulu, mudah-mudahan dia enggak ngambek kalau lagi ngeram. Nah, tuh nih ada 9. Ya, maaf ya. Ada ya. Nah, ngeram lagi. Nah, ini ada 9 butir. Nah, terus yang kemarin pertama ngambil sama Bapak ada 10 butir kita taruh di inkubator dalam. Nah, terus yang berikutnya keduanya kita ambil 11 kalau nggak salah 11 butir. Kita taruh di inkubator yang dalam juga. Jadi total telurnya semuanya ada 29. Mutiara yang sudah mulai banyak. Lihat. Nah, inkubator ayam. Nah, kita pergi dulu ya. Mudah-mudahan sih fertil semuanya. Nah, kebetulan pas tadi pagi aku ngeliat udah ada yang menetas, yang di dalam ada beberapa gitu, belum semuanya sih. Jadi kemarin yang pertama naro itu 10. Nah, pas 10 itu yang fertil 7. Ada 7. Nah, yang kemungkinan gagal 3, berarti yang harusnya hari ini menetas tuh ada 7. Kurang lebihnya 7 gitu. Nah, sekarang kita lihat yang anakannya yang menetas. Nah, ini guys yang udah menetas tadi pagi sih baru 2 kelihatan. Nah sekarang udah ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ini 1 sama ini kalau nggak salah nih. Coba kita cek dulu ya, lihat dia fertil apa enggak. Nah, ini kosong dong. Ini kosong. Nanti kalau yang kosong kita ambil. Sama yang ini. Kosong. Nah, sekarang anak-anaknya kita pindah dulu ke inkubator penghangat. Nih, inkubator penghangatnya di sini nih. Tapi kalau ini kira-kira udah berapa hari, Mas? Kalau apa? Ini kira-kira udah berapa hari? Apa baru tadi pagi doang ya? Kalau kelihatannya tadi pagi. Tadi pagi karena ini apa suhunya di sini tuh emang hangat, jadi cepat kering dia. Nah, kalau misalnya kan tadi pagi nih, kita langsung ajak main di luar boleh nggak? Bisa nggak sih? Kalau udah kering bisa, sambil dijemur gitu bisa. Apa mau kita coba di luar? Oke. Nanti kita coba di luar. Jemur di sini nih. Bareng anakan kura-kura. Sambil nunggu dia berjemur. Jemurnya sih karena dia baru keluar, jangan terlalu lama, sekitar 5 atau 10 menit aja nanti kita masukin ke inkubator. Sambil dia nunggu dia berjemur, kita ngecek telur yang kemarin kita taruh. Itu ada kurang lebih 10 atau 11 butir gitu. Kita cek mana yang fertil sama yang enggak, nanti langsung kita pisahin. Nah, sekarang kita lanjut pengecekannya. Ini tadi bekas tadi kita buang taruh sini. Tuh.
Nah, ini fertil nih. Ini fertil yang gelap. Oh, kalau gelap fertil. Ya, kalau yang gelap ini fertil. Nah. Satu. Nah, ini fertil. Dua. Fertil. Tiga. Nah, ini song. Nih, terang. Ini song, kita pisah dulu. Kemarin telur yang dari 10 butir, yang fertil 8, yang song ada 2. Jadi yang song kita pindah. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi. In front of me, I didn't realize you were my dream. So you took me by surprise. Nah, jadi dia sambil berjemur, kita coba kasih pur aja dulu ya, biar dia makan apa enggaknya. Nih, purnya kayak ini. Ayo makan, makan sini. Masih takut ya. Ya, malah pada kesini. Belum mau makan. Kita pindah aja sekarang ke inkubatornya. Yuk. Nah, ayo masuk sini. Tuh, udah mulai makan dia. Guys, giveaway kucing bengal. Nah sekarang menuju 9,2M subscribers, ada satu ekor kucing bengal berkualitas. Mau gak, mau gak, mau gak? Mau dong. Caranya tinggal follow Instagram Singo22 Bengal Kucing. Jangan lupa, selain subscribe The Hakim Channel, harus subscribe juga The Hakim's Music. Dan giveaway ini akan dibagikan pas di 9,2M subscribers. Makanya jangan lupa subscribe ya. Oke, oke, cepetan subscribe. Semakin cepat, semakin dapat juga kucingnya. Meow. Let's go. Alhamdulillah nih, rezeki sore hari ini ayam mutiara kita udah menetas lagi. Tuh, baru aja menetas tadi sekitar setengah jaman yang lalu, dia masih basah banget. Nih kita lihat, ada yang udah menetas, ada 2 ekor, yang belum masih ada 6, tapi ini kemungkinan semuanya menetas, udah pada tuh, udah pada retak ini. Nih malam ini mungkin bisa netas semuanya. Jadi ini masih basah banget. Nih, tuh. Jadi kalau masih basah banget kayak gini, belum bisa kita taruh di penghangatnya. Jadi kita taruh di sebelah sininya. Nah. Nanti kalau udah bulunya udah kering, udah ini apa, dua-duanya udah kering, baru kita pindah ke inkubator penghangatnya. Jadi ini. Nih, ini bentar lagi nih. Udah gini banget, bentar lagi. Ini juga udah mulai pecah. Yang lain udah
tinggal satu ini. Kalau satu mah belum ada tanda-tanda. Ini telur yang kemarin ada 10. Nah, yang gagal 2, ini ada 8. Mudah-mudahan 8 ini menetas semuanya. Nah, jadi pindah ke itunya besok, guys. Nunggu dia udah kering banget baru kita pindahin. Sama yang menetas kemarin ada 5 ekor. Jadi semuanya udah 7. Nah, guys, jadi kita nunggu ininya bertelur menetas. Kita tutup dulu ya.